What's up guys, balik lagi bareng gue Pita Pit di game Minecraft. Dan kali ini gue akan review sebuah add-on senjata yang dimana senjata ini tuh keren banget teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong buat kalian untuk like video ini, like sebanyak-banyak kalau bisa. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah like video ini. Dan langsung saja kita review add-onnya cuy. Let's go. Dan ini dia teman-teman add-on yang akan kita review kali ini adalah Brutal Legend V7 Beta. Ukurannya di sini adalah 22,1 MB dan ini adalah add-on Brutal Legend yang gua carinya itu susah banget guys ya, karena banyak versi Brutal Legend yang ada di luar rencananya, mulai dari remake yang premium, yang versi 9 tapi pas di download versi 3 ya kan? Wah banyak banget guys ya problematika ketika download add-on Brutal Legend ini teman-teman. Dan menurut gua add-on yang paling better itu adalah Brutal Legend V7 Beta ini teman-teman. Dan ini belum ada pembuatnya, gua itu nyari dari berbagai sosial media guys ya. Dan buat kalian yang merasa ini punya kalian, kalian bisa DM gua teman-teman ya, nanti akan gua cantumin kreator packnya. Dan langsung saja kita ke cara pemasangan di mapnya ya, untuk add-on Brutal Legend V7 Beta yang satu ini. Dan sekarang kita udah dari Great New World teman-teman ya. Kalian pertama itu pergi ke resource pack teman-teman, lalu kalian ke Owned, habis itu kalian aktifin Brutal Legend V7 Betanya seperti ini. Lalu kalian ke Behavior Pack, kalian aktifin juga Brutal Legend V7 Betanya di bagian Behavior Pack. Dan jangan lupa ke eksperimentalnya teman-teman. Nah di sini saran gue aktifin semua aja teman-teman ya, biar works. Dan setelah itu kalian tinggal create aja teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ada di world-nya sekarang. Kalian itu mudah banget, kalian tinggal klik slash lalu function all underscore sl seperti ini, lalu kalian enter teman-teman. Nanti akan muncul semua senjata Brutal Legend-nya di inventory kalian seperti ini. Nah kita akan review mulai dari Avarias ya teman-teman. Nah untuk Avarias itu ada 3 versi teman-teman. Avarias standar, lalu ada Evo, dan juga ada Evo 2 teman-teman. Dan di sini juga ada Envios crossbow, lalu ada Doom Ranger, dan juga Awakening Doom Ranger-nya teman-teman. Lalu ada Great Sword staff, dan juga Despair teman-teman di sini. Nah, di sini juga ada Revenus, lalu Revenus Evo, lalu ada Sword of Resurrection stage 0, lalu stage 1 dan juga stage 2. Dan untuk 3 dan 4 nya itu masih belum ada teman-teman. Oke, kita review dari Avarias yang standar dulu teman-teman. Nah untuk Avarias standar itu seperti ini teman-teman. Dan di sini gua udah tambahin add-on health ya buat mobnya, nanti kita bisa tes teman-teman seperti ini. Wow, one hit bro. Nah nanti skillnya itu kayak gini teman-teman ya efeknya. Tuh kayak gini guys, bisa ada terbang-terbangnya gitu guys, padahal ini nggak terbang ya. Kalau attack itu bisa terbang-terbang kayak gini guys. Nih. Oke teman-teman, gue di sini akan tunjukin skill 1 dari Avarias yang standar teman-teman. Seperti ini. Nah ini skill 1 teman-teman. Lalu untuk skill 2 nya itu seperti ini. Nah ini untuk skill yang ketiga menghilang seperti itu ya teman-teman. Nah ini skill 4 guys, amarah ya. Dan kurang lebih seperti itu sih untuk skill dari Avarias ini teman-teman. Nih sama aja kan skillnya. Gua nggak tahu urutannya yang bener itu gimana, tapi yang terpenting itu skillnya itu ada 3 guys ya, kayak gini. Nih itu guys ya, lalu jongkok, terus habis itu sambil attack itu seperti ini. Nah itu skill keempatnya guys. Nah lanjut di sini ada Envios crossbow teman-teman. Ini langsung one hit one kill teman-teman. Kita kasih contoh. Nah ini ada babi ya, ini kan 10 guys ya. Dan kalian bisa cek di sini attacknya berapa, 1 guys. Kita coba 1 2 3, langsung KO. Dan di sini juga ada sound effect-nya. Tuh, kayak gitu guys sound effect-nya ya. Dan ini untuk tag biasa, teman-teman. Dan ini gua nggak tahu ya jangkauannya berapa, tapi untuk jangkauan segitu nggak mati guys kudanya ya. Masih nggak kena nih. Kayaknya ini senjata jarak dekat. Kuda ini berapa nih? 21 ya, coba kita. Oke, 21 ya. Tinggal berapa sekarang? Dari 21 jadi 6 guys ya. Wah, lumayan besar juga nih damage dari crossbow-nya guys. Oke untuk skill standarnya itu seperti itu, kita coba skill 1. Oke skill 1 bikin lubang hitam ya, jadi kudanya tadi hilang guys, kesedot guys. Waduh parah banget. Lanjut di sini untuk skill keduanya itu seperti ini. Nah ini guys apa nih, amarah atau apa ini. Dan ini skill yang menurutku paling bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat bisa teleportasi ke belakang seperti ini. Tuh kan teleportasi ke belakang guys, keren banget untuk senjata crossbow. Dan kurang lebih untuk skill dari crossbownya seperti itu ada 3, yaitu yang pertama membuat black hole seperti ini skill kedua,
Dan yang ketiga itu nih, melompat ke belakang, guys. Dan lanjut di sini ada Doom Ranger X. Nah, ini yang standar dan ini yang udah evolusi atau awakening, guys. Kita coba yang awakening aja ya, karena mungkin untuk skillnya nanti akan sama aja sih, cuma beda di damage-nya aja. Untuk senjatanya itu detailingnya kalian pasti udah banyak yang tahu ya, jadi gua nggak usah jelasin, teman-teman. Kita coba dulu untuk attack-nya seperti apa. Oke, untuk attack-nya seperti ini, teman-teman, efeknya ya. Dan perbedaan dari Dumbri X yang belum awakening seperti ini, teman-teman. Yang belum awakening itu partikelnya lebih tipis, dan yang udah awakening ini kayak brutal banget, teman-teman. Nih, kayak gini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk skill satunya seperti ini. Tuh, kayak gitu ya. Nggak kelihatan, guys. Dan untuk skill keduanya itu seperti ini. Nah, lompat kayak gini, guys. Dan untuk skill ketiganya itu seperti ini. Tuh, ngedas gitu ya. Keren banget untuk senjata yang satu ini. Dan kayaknya sih sama aja ya untuk memberi egg yang biasa. Kita coba juga skill 1. Oke, mengeluarkan api juga. Lalu skill 2-nya lompat juga. Dan untuk skill ketiganya, tuh, memberikan attack dan juga speed lebih cepat ya, teman-teman. Oke, lanjut ke Great Sword, teman-teman. Great Sword Evo ini langsung ada yang Evo-nya. Dan di sini untuk attack-nya itu seperti ini. Nah, efeknya sama kayak Dumbering Egg ya. Kurang lebih sama sih, teman-teman. Nih. Sama-sama brutal ya efek partikelnya. Kita coba skill pertama. Oke, sama ya. Oh, sama, guys ya. Sama yang awakening ini. Tidak apa-apa, masih bisa dimaklumi karena ini masih beta, teman-teman. Kita coba skill keduanya, teman-teman, seperti ini. Oke, ngedas juga, teman-teman, sama ya. Waduh, kok sama, guys. Lanjut untuk skill ketiganya seperti ini. Bentar, guys, spellnya habis. Dan ini untuk skill ketiganya, teman-teman. Nih. Wow, keren banget kan. Ya, ini nggak pas, teman-teman ya. Tapi kurang lebih seperti itu aja, teman-teman, untuk skill dari Great Sword ya. Mungkin kalian udah banyak yang lebih tahu daripada gua. Kalian bisa coba komen biar gua bisa menggunakan senjata ini jauh lebih fungsional. Anjay, fungsional nggak tuh? Dan lanjut di sini ada The Spear, teman-teman. Ini senjata yang lumayan bagus ya menurutku, karena detailingnya itu keren banget, teman-teman. Untuk attack-nya seperti ini ya, teman-teman. Partikelnya kalian bisa lihat. Ya, keren banget ya. Oke, sama. Senjata di sini rata-rata one hit, guys ya. Dan di sini tuh ternyata bisa recovery health, teman-teman ya. Di sini untuk skill satunya itu seperti ini. 1 2 3 skill 1. Langsung tewas, guys ya. Keren banget sih efeknya. Kita coba bunuh sapinya, teman-teman. Jarak jauh ya ini. 1 2 3. Tuh. Itu, guys, senjatanya. Dan nggak kena ya. Miss, guys. Lanjut di sini untuk skill keduanya itu seperti ini. Kita jongkok seperti biasa. Waduh. Mengeluarkan pedang apa itu, guys? Sepertinya itu pedang kematian ya. Dan di sini untuk skill ketiganya itu seperti ini. 1 2 3. Nih, mengeluarkan jiwa kita, teman-teman. Di sini kita selalu dapat recovery health setiap beberapa menit sekali, teman-teman. Lanjut, teman-teman, di sini ada senjata Revenus ya. Ini versi merahnya. Nah, ini untuk tag-nya seperti ini. Tag standar. Untuk skill satunya seperti ini. Tuh. Bisa ngedash gitu ya, keren banget. Lalu untuk skill keduanya itu seperti ini. Tuh, keluarkan kayak kunai gitu, temen-temen ya. Ini senjatanya lumayan keren, guys, untuk detailnya ya. Nih, gua kasih tunjuk nih, guys, untuk detailingnya ya. Keren banget senjatanya. Oke, kita coba skill 3-nya ke sapi. Langsung double kill, guys. Ini untuk senjata yang satu ini tuh ngekill mob area ya. Jadi kalau kalian duel dengan dua teman kalian bisa kepake nih skillnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Revenus yang standar. Dan ini yang evolusi, teman-teman. Waduh, yang evolusi udah ada partikelnya, guys, dan ada efek apinya ya. Nih, kalian bisa lihat, keren banget senjata yang satu ini. Dan untuk efek partikelnya itu jauh lebih barbar ya, guys ya, di sini. Oke, kita coba untuk skill satunya seperti apa. Oke, untuk skill satunya itu menghilang dan mencari mobnya secara otomatis, teman-teman, di sini. Lalu untuk skill kedua, menghilang. Dan skill duanya tadi memberikan damage, teman-teman ya, ketika kita menghilang atau di area kita itu akan kena damage, guys. Oke, lanjut di sini untuk skill ketiganya seperti apa? 1 2 3. Nih, keren banget ya skill ketiganya. Dan kurang lebih untuk senjata Revenus Evo seperti ini ya, teman-teman. Ini lumayan keren sih senjatanya. Gue lumayan suka, guys, dengan senjata tipe kunai seperti ini. Lanjut di sini ada Sword of Resurrection. Ya, gimana tuh bacanya? Ini yang stats kosong ya, nggak ada efeknya sama sekali, guys. Nih, kosong ya, emang kosong, guys. Dan ini untuk Sword of Resurrection stage 1. Nah, ini udah ada partikelnya, guys ya, kayak gini. Oke, kurang lebih untuk attack-nya seperti ini ya, teman-teman. Ada suara tek 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 tek.
kayak ngehit gitu. Oke, okay, ada skill 1. Berarti di sini untuk stage 1 itu cuma basic attack, teman-teman ya, kayak gini. Dan selanjutnya di sini untuk Sword of Resurrection stage 2. Ini sama teman-teman, untuk attack-nya itu seperti ini. Lalu untuk skill satunya. Wow. Apa itu dari teman-teman? Kita coba lagi teman-teman. Skill 1. Tuh. Oh, kita bisa lompat dan terbang teman-teman, dan dapat attack speed ya tadi untuk skill satunya. Wah, keren banget nih senjata. Dan lanjut untuk skill keduanya itu seperti ini. Tuh, mengeluarkan kuda teman-teman yang langsung membuat mobnya tewas guys ya. Waduh, parah banget. Dan untuk skill ketiganya itu seperti ini teman-teman. 1 2 3. Tuh. Kita coba lagi teman-teman untuk skill ketiganya seperti apa? Oh, jadi skill ketiganya itu triple attack teman-teman ya, kayak ngetek terus-menerus gitu. Wah, cakep sih untuk senjatanya ya teman-teman. Lanjut di sini kita akan review untuk armornya. Jadi kali ini gua akan coba 9 helm ini ya, karena di sini ada banyak helm, jadi gua pilih random 9 random helm yang ingin gua pakai. Yang pertama itu ada darkness helm, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. 1 2 3. Widih, keren banget guys untuk helmetnya ya. Nih, lu bisa lihat tuh detail-detailnya itu cakep banget. Lalu di sini ada AM Fenrir, kita coba. Ini ada 3D tanduknya gini teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat helmnya. Widih, keren banget guys. Lanjut di sini ada Samir. Nah, ini helm, bukan helm sih, ini kayak topi ya guys ya. Tapi ini keren banget topinya guys. Tuh, 3D guys ya. Keren banget. Meskipun agak kebesaran sih di kepala gua. Lanjut di sini ada tanduk Gempita, kita coba. Wah, gimana menurut kalian? Keren kan? Lanjut di sini ada tanduk Ubi. Nah, ini tanduk Ubi guys. Ini lumayan keren ya, kayak iblis gitu. Lanjut di sini ada Tirta. Nah, ini lumayan bagus nih untuk topengnya, ada animasinya kayak gini teman-teman ya. Lanjut di sini ada pada mata, jadi mata gua melotot gini guys ya. Waduh, parah banget guys. Lanjut di sini ada Akari seperti ini. Nah, ini kayak dewa guys ya. Dan di sini yang terakhir ada ikan underscore. Ini ikan roar ini kurang lebih mirip sama Tirta ya. Tuh kan, mirip guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba armornya, karena di sini armornya lumayan sedikit, jadi kita akan coba semua ya. Yang pertama ada darkness chestplate seperti ini untuk armornya. Tuh, kalian bisa lihat ya, detailingnya itu bagus banget nih. Lanjut di sini ada satan chestplate. Nah, ini untuk satan guys ya, baju satan seperti ini. Ini udah 4D ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat 4D guys. Lalu di sini ada demon Asmodeus. Waduh, malah ada orang di belakang kita ya kan, seperti ini, kayak gendong orang guys. Lalu di sini ada demon Belzebub. Wih, ini Belzebub lebih keren sih. Lanjut di sini ada Leviathan. Nah, ini Leviathan kayak peri-peri gitu ya. Lalu di sini ada Mamun. Wow, Mamun sih guys ya. Ini Mamun keren banget sih, gede guys ya untuk si Mamun. Lalu di sini ada demon Satan. Nah, ini lumayan bagus sih kalau demon Satan. Kurang sayapnya aja ya guys ya, kurang 3D ya. Lalu di sini ada Belzebub Wings. Oke, Belzebub Wings kayak gini. Lalu ada cahaya. Wah, ini kalau cahaya sih bagus guys ya, kayak buat karnaval-karnaval gitu ya. Nah, lanjut di sini ada sayap satan guys. Nah, ini baru bagus sayap satannya guys ya. Lalu di sini ada jubah furi. Nah, jubah furi detailingnya kayak gini teman-teman. Nih, gua tunjukin ya. Keren banget nih guys. Ternyata Eton ini tuh banyak yang pakai karena emang bagus guys ya. Lalu ada kalung cahaya. Nah, kalian bisa lihat ya detailingnya. Kalung cahaya itu kayak gini guys. Nih, kelihatan gak sih guys? Harusnya kelihatan ya. Nih, kayak gitu guys untuk kalungnya. Lalu ada mamut armor. Oh, ini mamut armornya. Lalu di sini ada Asmo. Ya, ini kalau ini untuk cewek ya guys ya. Dan ini untuk Belpogior. Kalau ini untuk cewek juga. Lalu ini nggak bisa dipakai guys. Gua nggak tahu gimana cara pakainya, karena ditaruh di sini nggak bisa ya. Dan kurang lebih untuk armornya seperti itu. Kita akan coba untuk celananya teman-teman. Di sini gua pakai starter pack ini ya. Lumayan keren juga teman-teman menurutku sih. Di sini ada legging. Nah, untuk legging ini cuma ada 3 teman-teman. 1 2 3. Dan yang pertama ini ada legging darkness ya, kayak gini. Oh, jadi leggingnya itu sampai ke atas. Lalu ada satan legging. Nah, ini malah kok dipakai di dada ya, tapi ya lumayan keren sih untuk legging satan nih teman-teman. Lalu ada nakitas, jadi punya ekor guys ya sekarang, kayak gini. Ini lumayan cocok juga guys kalau pakai topeng sama ekor kayak ini ya, lucu guys. Lanjut di sini untuk sepatu cuma ada 2 teman-teman ya tipenya di sini. Nah, yang pertama ada darkness boot seperti ini, lalu ada juga satan boot seperti ini. Nah, kayak gini ya kurang lebih sepatunya. Dan yang paling keren dari Eton ini tuh ini teman-teman, ketika kalian membuang itemnya itu berubah menjadi 3D kayak gini teman-teman. Nih, keren banget guys ya. Nih,
gua taruh di sini semua, guys. Dan buat kalian yang punya bukti addon ini milik kalian, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti akan gua pin untuk kreator pembuat dari addon Brutal Legend yang gua pakai ini. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar apa? Biar yang pakai addon Brutal Legend kali ini makin banyak, teman-teman. Thank you udah nonton sampai habis. Gua pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.